Hari ini gue mau mikrodermabrasi karena kayaknya udah sebulan lebih kulit gue nggak dikeluarin nih si komodo-komodo jahatnya nih, jadi berasa kusam aja. Mau di mikro sama di facial kali ya, jadi let's go. Bawa ya, Mbak. Kan bawa aja. Oke, gue lagi ada di ruang treatment sama Mbak siapa, Mbak? Mbak ini mau di mikro. Agak kusam sih. Biar segeran. Jadi tahapannya ini gue habis di mikro, habis di mikro itu langsung ke facial, terus terakhir tuh di masker. Di mikro tuh jadi kayak dikikis secara kulit kulit kalian yang udah bertumpuk nih, jadi membuat kulit kalian tuh kusam, yang bercahaya, jadi dikikis oleh mikrodermabrasi. Rasanya tuh nggak sakit sama sekali, cuma berasa apa ya, sedikit apa ya, kayak lo kayak ambil jarum kecil di apa dengan alat itu tuh, terus dihisap, dikikis ya kulit matinya, dan nggak berasa sakit sih, nggak berasa lah, enak kok pokoknya. Itu kulitnya berasa cerah aja sih. Terus sampai sini mau di facial. Ini apa, Mbak? Krim tera untuk nanti dibantu uap untuk mempermudah ngeluarin kemih. Udah sebulan lebih nggak di ekstraksi, pasti banyak banget. Di dahi banyak. Iya, banyak yang lonjong. Apa kamu? Gede ya, Mbak? Gede dalam kan, Kak? Kenapa bisa di dalam, kenapa bisa di dekat permukaan ya, Mbak? Kok beda letak gitu sih, Mbak? Kadang ada yang dalam banget, kadang ada yang gampang di... Iya, kan setiap wajah itu pori-porinya beda ya. Kadang-kadang di dekat mulai-mulai saya biasa pegang tisu sih. Kalau di daerah hidung biasanya kan pori-porinya lebih besar, lebih cepat juga tumbuh komedonya. Oke. Biasanya di daerah yang pori-porinya besar dia lebih cepat tumbuh.
sebulan lebih ya saya. Iya, baru sebulan. Minum gue lewat ya mbak, lumayan sebulan panen. Oke, masih mbak ya, udah bonyok langsung. Ini untuk apa mbak? Ini paling enak nih, Pak. Dingin banget. Aduh, adem banget nih. Aduh, kasih es batu. Nah, gue baru beres ekstraksi komedo. Dan itu adalah bagian paling menyakitkan selama di facial, seriusan. Apalagi kalau udah nyentuh hidung. Gue gak bisa gak nangis kalau di facial. Masih selalu minta tisu kalau di facial, apalagi bagian hidung. Karena itu sakitnya luar biasa, teman-teman. Langsung mengek. Dan habis facial ya udah, muka nggak beraturan gini, abstrak, merah di mana-mana, pori-porinya gede banget, makin kelihatan, dan nggak rata, bopeng-bopeng. Tapi enaknya habis di facial tuh muka jadi halus banget, jadi cerah banget, dan keras aja sih, jadi nggak capek, nggak kusam. Nah, habis di facial tadi itu dikasih serum sama krim pendingin supaya nutup lagi pori-pori yang udah kebuka. Dan emang merahnya agak berkurang. Dan setelah ini tahap terakhir yaitu masker pencerah untuk lebih menutup pori-pori dan juga untuk melembabkan, pokoknya biar fresh di wajahnya gitu. Lagi nunggu-nggunya, lagi ngerajit masker. Ini masker terakhir ya mbak ya? Iya. Ini bakal bersih. Gue bakal tutup matanya, jadi tunggu hasil jadi ya. Beres facial dan tebak dong, muka merah-merah, bopeng-bopeng nggak beraturan, abstrak. Ini paling sakit di sini, cuman biasanya ini bakal hilang, besok sih bakalan hilang, dan setelah itu sih bakalan cerah, halus, dan fresh aja sih. Itu rutinitas gua kurang lebih ya minimal 2 minggu sekali lah, mikrodermabrasi, biar kulit tetap terjaga kesehatannya, teman-teman. Jadi gitu aja untuk vlog hari ini. Udah, mau cari makan dulu, so bye-bye.